Hai hai semuanya, welcome back to my channel. Guys, ketemu lagi di channelnya Dewi Handayani. Sekarang aku mau ngebahas putar kadal. Tepatnya kadal lidah biru ini ya, atau blue tongue skink. Jadi guys, kalau di alamnya itu kan doi ini tuh memangsa serangga sama tikus atau daging-dagingan gitu kan. Dan di episode kali ini aku mau tes Panana apakah dia ini masih mau untuk makan tikus, tikus putih atau mencit atau tidak. So, simak terus. Oke, gengsku, sebelum menutup videonya, di like dulu video ini, di subscribe dan di share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Nah lo, mencitnya sudah ready gengs. Oke, ini ada 3 ekor tikus putih. Lincah-lincah banget sih ini tikusnya. Nggak bisa diem dari tadi sampai-sampai si plastiknya ini tuh ada yang kegerogot sama mereka itu loh. Dan kita panggilkan langsung Panananya. Mana? Nah, hello Panana. Nana aku, guys, dia lihat matanya sudah memberikan respon rupanya ya. Tapi kok kok ke sana lihatnya, mencitnya di sini, Nana. Oke, guys, lihat dulu ya gimana reaksinya dia ketika ketemu sama mencit atau tikus putih ini. So, check it out. Oke, guys, sekarang kita uji jiwa liarnya Panana ini, apakah masih ada atau sudah perlahan hilang ketika melihat mencit. Wow, amazing guys, lihat dia udah lihat mencitnya. Bagaimana selanjutnya ini ya? Tapi dia belum bergerak nih, belum bergerak nih guys, dianya nih masih diem-diem baik di sananya. Tapi lidahnya sudah memberikan respon. Itu dia menjulurkan lidahnya itu, entah dia mau santap atau dia mau nakut-nakutin si mencitnya aja nih dengan menjulurkan lidahnya. Oke. Nana gerak dong. Nah, si Panananya ini udah aku pindahin, guys. Jadi ke depan tikus-tikusnya itu loh. Karena emang lama banget sih nunggu dia bergerak mendekati tikus ini. Apa entah dia gak lapar gitu ya, atau gak mau makan tikus. Oke deh, kita lihat aja geng, sebagaimana ini akhirnya. Tuh, dia udah nabrak-nabrak kandang si mencitnya gengs. Dan si mencitnya lucu banget sih. Dia jadi berkumpul, yang asalnya mencar jadi berkumpul. Mungkin dia, mereka takut ya, takut sama Panana. Oke, lihat saja kita bagaimana hasilnya. Nana, kenapa ke sana sih? Itu mencitnya di sana. Hei, puter balik dong. Nana. Oke, guys, maunya dia aja ya, liatin. Aku udah pindahin mencitnya ke toples ya, gengs. Tujuannya ya biar gampang untuk diambilnya. Mencitnya satu-satu ke si Panananya. Oke, sekarang kita tes makan Panana satu mencit dulu.
Oke guys, jadi kesimpulannya penanak aku ini gak mau makan tikus ya. Dia cuman gigit-gigit kecil doang gitu loh ke si tikusnya, dan gak sampai dimakan. Mungkin dia sudah terbiasa dengan jangkrik, cat food, pisang, dan makanan lain yang sering aku kasih ke dia ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you on next video, bye-bye.